Oke guys, sebelum pulang gue masih penasaran, pengen kulik-kulik lagi sini ada channel, ada lapak Dekes apa aja. Di sini ada lapak Tomica Fan Club Indonesia. Oke, ini Tomica Fan Club Indonesia. Ini itemnya banyak banget. Jadi bukan hanya Tomica ya di sini Om ya. Tapi ada Hot Wheels juga ya. Di sini biasanya lebih hits apa Om yang dipublish di sini Om? Sebenarnya sih kalau di ini sih lebih hits utama sih Tomica. Tomica. Ya hanya kalau ini kayak yang merek lain cuma sebagai pelengkap saja. Gitu. Pelengkap aja ya. Iya. Yes, ya. Jadi di sini banyak banget ya dari TLV yang lawas-lawas. Iya. Terus kemudian itu yang mini itu tipe yang apa ya Om? Itu yang kalau yang di atas itu tipe Tomica Dendy. Tomica Dendy coba lihat lihat Om. Oh ini Tomica Dendy nih Om. Ini Tomica Dendy namanya guys. Ini sekarang harganya udah berapa nyom? Ya. Yang Tomica Dendy ini. Ya dimulai dari harga ada yang 1,5 sampai 5 juta. Tuh guys, investasi sekali guys. Untuk Tomica Dendy aja nih sekarang udah 1.500.000. Terus kemudian ini yang kecil-kecil Om. Nah, ini apa nih Om? Tomica Black Box. Namanya Tomica Black Box. Ya. Ini kenapa bisa lebih kecil daripada yang kayak model TLV gini guys? Ini Tomica yang pertama kali dibikin kira tahun 70-an awal lah. Gitu. Jadi ini sebenarnya waktu dipublish ini tahun 70-an ya. Iya. Jadi benar-benar banget ini kartnya tapi masih pada bagus loh guys. Itemnya juga masih pada bagus, kartnya juga bagus. Ini ada yang model-model kayak truck kayak gitu, ada Shell, ada Fuso, ada taksi. Terus kemudian di sini ada mobil-mobil lawas, ada Dancer, ada Turbo, ada Skyline, ada Mazda, ada Honda Civic. Wow, ada Savana, terus kemudian ada Mark 2, gitu, ada Mazda Savana lagi, dan ada Toyota Hilux. Dan di sini yang kayak model-model untuk Tomica set gini ya Om? Ini gift set sebutnya. Sebutnya dengan gift set. Gift set. Ini ada gift set tentang untuk alat-alat berat, terus kemudian ada Exco, terus kemudian ini ada, wow ini lagi hits kemarin nih, untuk vintage Neo, ini harganya udah 1 juta nih Om? Hampir mendekati ya. Sekarang yang masih hits ya. Iya. Oke, mantap sekali. Dan ini luar biasa nih yang school bus nih. Dan ini kalau ini namanya apa, Om? Ini Tomica Forens. Namanya Tomica Forens. Iya. Ini jenis Tomica Forens karena dia mobil diecast-nya dibuat berdasarkan dari negara asal mobil itu berada. Misalkan kayak VW kan dia di Jerman, ditandai dengan bendera Jerman ini. Oke. Okay. Kemudian Mercedes kan dari Jerman juga sama. Kemudian ini apa? Fiat dari Italia. Iya. Terus Citroen dari Prancis. Jadi ini sesuai namanya dengan asal pabrikan mobil aslinya ya. Makanya disebut dengan Tomica Foreign. Oh, dari Amerika juga ada, guys. Ada. Itu seperti kayak Lotus, terus kemudian ada Brabham, terus kemudian ada Mini Cooper, terus kemudian juga ada London Bus kayak itu ya. Itu juga ada mobil balap, ada mobil pemadam kebakaran juga, guys. Nah, kalau yang ini mobil yang mungkin yang lebih sekarang ya, kartusannya ya. Lanjutan dari ini masih buatan Jepang juga. Masih buatan Jepang juga. Sebutnya Tommy Merah Jepang. Tommy Merah Jepang. Ya. Wih, mantap. Untuk membedakannya sih cuma dilihat dari yang ini aja, Mas. Di tulisan ini ada tulisan ini kanji lagi di bawahnya. Ada kanji lagi di bawahnya ya. Iya. Oke. Terus kemudian ini seribu ada juga loh ternyata guys untuk Nissan Racing Team untuk bentuk pitnya. Ini seru-seru banget. Nah, kalau ini yang udah keluar ya. Udah ya, ada di luar pabrik. Ini edisi khususnya. Ini edisi khususnya apa nih, Om? Misalkan ada dari Toys Team Project, ada ini dari dealer box Honda. Jadi, dari dealer boxnya Honda langsung. Iya, jadi nggak dipublish untuk umum. Iya, cuma ada di dealer Hondanya. Aja. Ada dealer Hondanya langsung. Dan iya, sekarang udah nggak ada lagi ya dipublish ya? Iya, nggak. Ada di Jepang aja. Ya. Wah, ini keren banget guys. Ini kemudian juga ada, ternyata ada Tomica Playrailnya juga nih. Katalognya. Ini katalog-katalog. Jadi ada katalog-katalog tentang mobil-mobil Tomica ya. Iya. Wah, ini seru nih guys. Coba kita lihat ini isinya sekilas. Ada player. Wah. Ini udah ada di Indonesia semua, Om? Ada sebagian beberapa yang. Sebagian udah ada di Indonesia dan sebagiannya lagi belum ya? Iya. Ini yang seri gift set-nya. Ini yang tadi gift set yang iya, tadi ya. Oke, ini. Kami kalong. Heeh. Ini kalau yang reguler biasa. Tapi ini udah Takara Tomy, Om ya. Oh, ini yang udah Takara Tomy. Ya, udah diskon continue dari setelah Tomy. Kalau bedanya Tomica sama Takara Tomy itu apa sih, Om? Sebenarnya sih di lebih cendungnya ke gabungan perusahaan ya Om. Oh, gabungan perusahaan. Takara dengan Tomy bergabung jadi Tamara Tomica kayak gitu ya, Takara Tomy ya. Oke, jadi ini benar-benar sangat bermanfaat juga nih kalau punya katalog ya, guys. Jadi sebenarnya walaupun misalnya belum lengkap, kalau kamu pengen lengkapin kamu harus juga punya katalog
entah itu Tomica atau Hot Wheel ataupun Matchbox atau Majorette. Ini seru-seru banget ya. Semuanya jenis-jenis itemnya, ciptanya gitu ya. Ini kalau ini dari yang produk dari Takara soalnya. Produk dari Takara. Oke. Sekarang yang bikin serunya selain sini ada Tomica Fan Club Indonesia, juga dia ngimbangin juga ada Hot Wheel. Sekarang gue pengen hunting Hot Wheel, boleh ya, Om? Boleh. Di sini kita ada apa aja? Oke, di sini ada Hot Wheel-nya seru-seru banget, guys. Di sini ada Ferrari. Ini jenisnya semuanya Ferrari di sini nih. Oke, ini ada yang warna merah, di sini ada yang warna kuning, gila seru-seru banget. Dan yang di sini ini ada mobil-mobil balap Ford seperti itu. Seru nih, seru. Oke, kita lihat lagi yang di atas, guys. Yang di atas ini, ini apa juga, Om? Ini Hot Wheel. Ini Matchbox ya. VW Kombi. Ini VW Kombi, guys. Dan ini semuanya adalah kalau misalnya mencari Morris Mini, ini termasuk rare karena ini udah jarang banget untuk yang tampo nomor 3. Untuk yang Matchbox juga, untuk kayak mobil-mobil Land Rover untuk di Afrika, ini juga seru-seru banget nih, guys. Dan ini BMW Super Fan. Ini lucu nih, guys. Ini keluaran Honda langsung ya? Ini dari Oshima, ini buatan Oshima. Oh, ini buatan Oshima, guys. Oh, ini ada motor-motornya kayak seru juga nih. Oke. Item warnanya. Ada semuanya. Dan di bawah ini juga ada untuk Hot Wheel Hot Wheel-nya. Cuman kita akan hunting sesuatu yang seru-seru. Kayaknya saya suka yang unik-unik, guys. Kalau yang sering-sering mungkin banyak dicari. Ini kayaknya seru nih. Nih. Ini seru, guys. Yang warna pink, guys. Ini apa ya, Om? Yang warna pink ya? Yang ungu. Subox. Ya, nama dari mobilnya sebenarnya Subox. Subox ya, Om? Yes. Ini boleh, Om? Subox, Om? Ini Subox kita ambil, Subox. Oke, kita Subox. Tapi yang diambil itu mobil jenis apa, Subox? Sama kita lihat lagi, guys. Di sini ada apa aja ya, guys? Dah. Oh, ini kayak seru banget, guys. Ini gue termasuk pencinta yang ngumpulin kayak model-model school bus. Ini yang warna kuning gue belum punya nih. Yang warna kuning juga, Om. Aku ngambil yang ini, guys. Untuk yang Subox. Ini lucu, Boy. Ada mesinnya, terus bannya putih. Terus kemudian sama school bus gue memang ngumpulin ada yang warna merah, ada yang warna hitam, terus ada yang abu-abu. Untuk yang kuning ini gue belum punya model-model kayak begini, guys. So, kita akan ambil. Hunting di Ibu Tomica Fan Club Indonesia, tapi gua huntingnya Hot Wheels. Oke, sampai jumpa di hunting vlog berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment, guys. Cuk!